Welcome to the GP, 我是爸爸的 channel. Oke, GP Lovers, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa terlebih dahulu, seperti biasa, like, share, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya, agar kalian tak tertinggalan berita artis, kabar artis, yang terbaru dari kami di GP Gosip Paparazzi Channel. Tak banyak yang tahu, rupanya mereka dulu pernah jadi sepasang suami istri. Ya, halo sobat. Bisa dibilang belum banyak di antara kita yang mengetahui jika artis ini dulunya adalah sepasang suami istri. Siapakah artis yang dimaksud tersebut? Berikut adalah informasi singkatnya, hanya untuk kalian nih guys. Lina Ramadanti. Kira-kira seperti itulah nama wanita berparas cantik tersebut. Masih ingatkah kalian dengan sosok yang satu ini? Lina Ramadanti sendiri sering muncul yang di layar kaca hingga sekarang. Dan tahukah kalian jika dirinya pernah menjadi seorang istri dari aktor ganteng bernama Ari Dwi Andika? Keduanya resmi menjadi sepasang suami istri pada 20 Januari 2018 yang silam guys. Tapi sebelum mereka menikah secara resmi, ternyata mereka sudah lama menikah siri guys. Kira-kira 7 tahun sebelum menikah secara resmi. Dan alasan mereka menutupi hubungan tersebut lantaran orang tua mereka tak merestui hubungannya tersebut. Dan sekarang rupanya mereka malah sudah bercerai guys. Dan alasan mereka bercerai ini pernah dibeberkan oleh Linda. Dan seperti inilah kira-kira pengakuan yang dibeberkan oleh Linda guys. Dalam hidup orang pasti punya prinsip. Aku berprinsip bahwa apapun kesalahan, apapun itu bisa aku maafkan, kecuali pengkhianatan, kata Linda Ramadanti. Jadi bagaimana guys pendapat kalian guys? Maka isilah komentar kalian di dalam kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih.